jika apa yang ada di hadapanmu membuatmu takut, dan apa yang ada di belakangmu membuatmu sakit. Lihatlah ke atas. Allah tidak pernah gagal menolongmu. Janganlah kamu kehilangan harapan, dan jangan pula bersedih hati. Ketika kamu merasa sendiri di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang mengerti keadaanmu, ingatlah, dimanapun kamu berada, Allah Maha Tahu. Kesedihan akan lenyap ketika kamu menyadari bahwa masa depanmu ada di tangan Allah. Jika kamu merasa sedih, sakit hati atau bimbang, carilah petunjuknya dari Al-Quran. Maka kamu akan menemukan arah yang benar. Hanya kepada Allah kamu harus mengadukan kesusahan dan kesedihanmu. Saat kamu merasakan kesedihan, itu berarti hati sedang menyuruhmu untuk menemukan Allah.